Halo Besti, Oci kamu lagi ngapain? Baru selesai mandi, kenapa? Mau ajak main ya? Aku lagi nungguin Ari tidur, mama lagi keluar bentar, kamu kesini temenin aku ya. Kan Ari tidur, nanti malah kebangun karena kita berisik. Gak apa-apa, kalau ada kamu pasti dia gak rewel. Lah kok bisa? Gak tahu. Yaudah aku tunggu, nanti kamu langsung masuk rumah aja ya, aku di kamar Ari. Oke deh, aku kesana sekarang. Oke, aku tunggu. Oh, mama di luar. Ma, Oci main ke rumah Ara bentar ya. Soalnya Ara cuma sendirian sama Ari. Loh, mamanya kemana? Kata Ara ada urusan bentar. Paling bentar lagi sampai rumah. Ya udah, jangan lama-lama. Soalnya ini udah mau gelap. Oke, Ma. Assalamualaikum. Ara, aku masuk ya. Iya, masuk aja. Oke, Ma. Ini Oci udah datang. Dah. Mama, kamu masih lama? Kalau masih lama, kita ke rumahku aja. Enggak, katanya bentar lagi. Ari udah bangun. Mama. Ari, ada Kak Oci tau di sini. Mama, Ana. Mama baru keluar sebentar beli susu Ari, tapi bentar lagi pulang kok. Mama. Ari tahu bebek kan? Mau lihat Kak Oci jalan kayak bebek nggak? Potong bebek angsa, masa di kuali. Kualinya pecah, bebeknya berlari. Sorang ke kiri, sorang ke kanan. La 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 la. Ayo Ari, ikutin kakak. Potong bebek angsa, masa di kuali. Kualinya pecah, bebeknya berlari. Sorang ke kiri, sorang ke kanan. La 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 la. Yeay, Ari bisa. Alhamdulillah, Ari gak rewel ya. Bener kan aku bilang, kalau ada kamu pasti Ari gak rewel. Kok bisa ya? Mungkin kamu lucu. Emangnya aku badut, tapi aku emang suka anak kecil sih. Harusnya kamu punya adek. Oh iya, aku jadi keinget Dek Ica. Apa kabar ya dia? Tanya Bu Guru aja. Iya deh, besok aku tanya. Jadi pengen main ke rumahnya Bu Guru liat Dek Ica. Aku ikut ya kalau kamu main ke rumah Bu Guru. Iya, biar aku ada temennya juga. Asik. Oke anak-anak, sekarang kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik, Bu. Bu Guru. Iya, Oci, ada apa? Bu Guru, Dek Ica apa kabar? Maksudnya Dek Sena. Alhamdulillah, baik, Oci. Ayo ke rumah Bu Guru kalau kangen Dek Sena. Hah, boleh, Bu. Padahal ini Oci mau izin. Boleh ke rumah Bu Guru nggak ketemu sama Dek Sena? Boleh dong, asal Oci udah dapet izin dari mama papa Oci. Ya Bu, nanti Oci izin dulu ya. Oke.
Gimana, dibolehin kan? Iya, tapi harus izin dulu sama mama papa kita. Kalian mau kemana? Mau ke rumah Bu Guru, aku kangen sama Dek Ica. Dek Ica siapa? Itu loh, bayi yang dulu tinggal di rumah aku yang ternyata anaknya Bu Guru. Oh, anaknya Bu Guru. Nanti aku kabarin ya, Oci. Aku izin dulu sama mama papa. Oke deh. Oh iya, aku kan mau minta izin main ke rumah Dek Ica. Ke Kak Ocha dulu deh, kali aja mau ikut. Kakak. Kenapa? Kak, kita ke rumah Dek Ica yuk. Ocha udah bilang Bu Guru, kata Bu Guru boleh kalau udah izin mama papa. Kapan? Belum tahu kan belum izin. Ayo kakak temenin Ocha ngomong. Yeay, kirain udah bilang. Oci bilang sendiri aja, kakak masih ngerjain tugas. Yah, kakak. Pokoknya Oci atur aja, kalau udah oke semua kakak antarin ke rumah Dek Ica. Ya udah deh, Oci minta izin dulu. Mama, papa. Kenapa Oci? Oci mau main ke rumah Dek Ica, tadi udah bilang Bu Guru, boleh nggak? Mama ikut kata papa aja, kalau kata papa boleh, mama juga bolehin. Gimana, pa? Boleh nggak? Kapan? Nanti Oci tanya lagi ke Bu Guru, tapi papa bolehin nggak? Papa sih boleh, tapi emang nggak ngerepotin Bu Guru? Enggak, pa. Lagian kan Oci nggak sendiri. Kak Ocha sama Ara juga mau ikut. Oke deh, tapi mama besok telepon Bu Guru dulu ya. Iya, besok mama telepon Bu Guru minta izin. Yeay, makasih papa, mama. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama belum telepon Bu Guru ya? Oh iya, belum. Mama lupa. Yah, Mama. Lagian kan Bu Guru dari pagi di sekolah, takut ganggu. Sekarang Bu Guru pasti udah sampai rumah. Coba Mama telepon sekarang. Ya udah, Mama coba telepon sekarang ya. Halo Bu Guru, maaf mengganggu. Iya, Oci sama Ara katanya mau main ke rumah Bu Guru, katanya kangen sama Adik Sena. Maaf ya Bu, jadi ngerepotin. Baik Bu, saya sampaikan ke Oci, terima kasih ya Bu. Gimana Ma? Iya boleh, kata Bu Guru besok aja pas Minggu. Yeay, makasih Mama. Tapi ingat ya, di sana Oci harus sopan, jangan ngerepotin Bu Guru. Siap, Ma. Yaudah, sekarang Oci ganti baju, nanti makan siangnya keburu dingin. Oke, Ma. Ingat ya, anak-anak, di sana nggak boleh nakal, harus nurut sama Kak Oci dan Bu Guru. Siap, Oke, Ma. Tante. Ocha, sampaikan salam mama buat Bu Guru. Oleh-olehnya jangan lupa dikasih ya. Iya, Ma. Nanti Ocha sampaikan. Kita jalan sekarang ya, Ma. Dah, Mama. Hati-hati ya. Belok kiri, Kak. Stop, rumahnya yang kanan ini, Kak. Aduh, Oci, bentar kakak mundur dulu.
Assalamualaikum. Dek Sena. Eh, kakak-kakak cantik udah sampai. Dek Sena, ya ampun kamu tambah lucu. Iya, tambah cantik. Makasih Kak Oci, Kak Ara. Maaf ya Bu Guru kalau nanti di rumahnya jadi rame. Gak apa-apa, saya malah seneng. Ayo masuk. Bu Guru ada salam dari Mama. Ini Mama juga bawain oleh-oleh. Ya ampun, repot-repot. Sampaikan terima kasih ke Mama ya. Iya Bu, nanti saya sampaikan. Dek Sena, kok diem aja dari tadi? Kan emang belum bisa ngomong Kak Oci. Eh iya, kirain seumuran Ari adeknya Ara. Dek Sena kan masih 7 bulan. Kalau adeknya Ara umur berapa? Ara lupa Bu, tapi udah 1 tahun lebih. Terus Dek Sena udah bisa apa Bu? Baru bisa duduk, baru aja kemarin duduk sendiri. Wah pinter, bentar lagi bisa berdiri terus bisa jalan ya. Amin, semoga bisa cepet jalan. Maaf ya Bu, saya angkat telepon dulu. Halo Aldo. Halo Ca, kamu masih di rumahnya gurunya Oci? Iya, baru aja nyampe, kenapa? Aduh, mobilku tiba-tiba mogok, kamu bisa gak jemput aku? Hah, mogok di mana? Udah panggil orang bengkel. Di arah mau masuk jalan terowongan, aku udah telepon bengkel katanya mau kesini. Oh, udah kesini, yaudah aku kesana, tunggu ya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Kenapa, Kak? Kakak jemput Abang Aldo dulu ya, mobilnya mogok dekat sini. Mobil siapa yang mogok? Mobil Aldo, Bu. Yang kemarin ikut ke kantor polisi juga pas antar Dek Sena. Oh iya, Ibu ingat. Udah, gak apa-apa, Oca susul Aldo aja. Oca sama Arat ditinggal di sini. Nanti Ibu aja main di loteng, banyak mainan di atas. Iya, gak apa-apa, Kak. Kita janji gak bakal nakal, kok. Janji ya, jangan ngerepotin Bu Guru. Iya Kak, tenang aja. Iya Kak Oca, tenang aja. Kami janji jadi anak baik. Kalau gitu saya jalan sekarang ya Bu. Iya, hati-hati. Wah, bagus banget. Iya, ini kayak di playground. Siapa yang main di sini Bu? Kan Dek Sena masih kecil. Dek Sena kan punya abang, tapi sekarang lagi pergi sama bapaknya. Sekarang Oci sama Ara boleh main di sini nggak Bu? Boleh dong. Ayo Ara. Iya sabar. Ayo Ara maju. Jangan didorong Oci. Maaf. Ara kok bisa muter? Yuhu. Oci kok sekarang kamu pinter main piano? Iya dong Oci. Tapi bohong. Hah, kok tetap ada suaranya? Kan ini piano mainan. Jadi ada tombol musik yang bisa main sendiri. Walah. Anak-anak, Ibu mau siapin air mandi buat Dek Sena dulu ya. Kalian tolong tungguin Dek Sena di kamar. Siap, Bu. Lucu ya kamarnya di loteng. Iya, satu kamar juga sama abangnya. Sena kenapa? Mungkin dia cari mamanya. Waduh, kalau dia nangis gimana? Ayo Oci, kamu joget bebek kayak kemarin aja. Oh iya ya. Potong bebek angsa, masa di kuali. Kualinya pecah, bebeknya berlari. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Potong bebek angsa, masa di kuali. Kualinya pecah, bebeknya berlari. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Kalian lucu banget. Dek Sena happy banget tuh. Bu Guru, kami jadi malu. Bu Guru mandiin Dek Sena dulu ya. Habis itu kita main di taman. Yeay, asik. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Bu Guru, kita boleh dorong strollernya Dek Sena nggak? Iya, boleh. Tapi hati-hati ya. Oke, Bu. Dek Sena, lihat deh, ada gajah. Oci, kata mamaku ngomong sama bayi harus jelas. Iya. Dek Sena, itu bukan gajah ya, tapi tanaman yang bentuknya gajah. Assalamualaikum, ternyata pada di belakang. Kakak, Bang Aldo.
Ocha tadi manggil-manggil di depan ya? Maaf ibu gak dengar. Iya gak apa-apa bu, tadi iseng aja ngecek ke belakang, ternyata beneran di sini. Kakak, lihat Ocha bisa dorong strolnya Dek Sena tahu. Iya, sekarang kita pulang ya, sudah sore. Sudah puas kan mainnya? Iya kak, puas banget, Dek Sena juga happy. Bu Guru, kami pamit dulu ya, maaf kalau ngerepotin. Gak repot kok, makasih ya udah jenguk Dek Sena. Besok-besok main di sini lagi ya kakak-kakak. Kak Oci pulang dulu ya adek, besok-besok Kak Oci kesini lagi. Kak Ara pamit juga ya dek, sampai ketemu lagi. Iya kakak-kakak cantik, sampai ketemu lagi. Saya juga pamit ya bu, terima kasih sekali. Iya sama-sama. Bye Dek Sena.